Sibuk apa ni? Oh, sekarang saya tengah pakai aircon. Oh, pakai aircon. Aircon apa ni? Tak pernah nampak, apa nampak pelik je. Ini oh, ceiling cecek. Biasa tak nampak sebab dia kantung di atas. Sebab saya sudah pakai cover lah. Oh, sekarang you nak buka lah. You lupa ke kat kedai kita ada jual benda ni? Oh, saya lupa. Oh, saya tak tengok. Ada ini, ini buka lagi cepat. Ah, ya lagi cepat. Oh, lagi satu boleh tak? Cukup. Tunjukkan dekat saya dalam dia ada apa je, sebab saya pun tak pernah tahu dalam-dalam dia ni ada apa je. Oh, ini saya akan tunjukkan dalam ada apa apa lah. Ah, boleh. Kena buka ini cover dulu. Semua skru you nampak, buka dia. Ini pun kena buka. Sini dalam ada PC board. Okey, ayo sini. Dalam masuk PC board ini terminal untuk sambung wayar. Oh. Okey, ini pergi outdoor unit, ini incoming wayar. Okey. Dan ini dia punya sensor. Balloon sensor untuk sensor suhu. Okey. Macam ni sudah buka habis. Dan ini soket kena buka. Nampak soket buka. Dan sini, pun sana. Soket kena buka. Ini hampir terluar. Ini luar biar cover, boleh keluar kan? Okay. Ini nampak dalam macam ni. Ini dia biar biar motor. Ha, dia pusing, angin keluar tadi tepi. Tempat. Okay. Jadi ini kena guna switch panah buka. Okay. Macam ni pusing, sudah boleh buka. Okay. Okay, ini skru buka, dan ini ambil keluar. Okay. Ini dia punya kip pembrek. Sini kasetnya lah, spesial punya. Okay. Ini pemotor. Dia punya pemotor macam ni loh. Dia kaki di sini, tiga. Nah, dan you tengok dia punya wayar di sini. Okay. Dan you tengok ini, dia untuk apa you rasa? Safety. Ah, tekan. Dia untuk simpan air. Okay, sekarang saya buka, lalu tengok. Okay, sini. Lagi ada skru. Dia betul ada skru. Ini lagi ada satu skru. Jadi, dia biar tabung air, sudah boleh keluar. Nah, mereka air semua dekat sini lah. Ya, kalau ini sumpat, akan jadi leaking air lah. Ini tabung air lah. Sini cecep dia. Nah, lanjut tengok ah. Dia sini ada satu water pump. Ini dia punya air pump. Dia akan sutup air dari sini, dia naik atas. Ini air pump. Kalau dia kadang-kadang bikin air pun ada kemungkinan ini air pump rosak. Ah. Okey, ini dia water level. Dia water level semasa dia air naik, dia water pump akan jalan. Dia sensor air sudah naik mah. Dia atau electric dia baru jalan loh. Okey, ini water level. Lanjut tengok sini, copper sensor. Okay. Nampak ini copper sensor. Nah, dia di sini. Sekarang you tengok dia sudah tak cantik. Ah, sepatu mau buka lah kalau semasa servis. Okay. Ini dia punya cooling coil. Dia punya cooling coil, you tengok. Berapa kotor? Kotor sangat. Oh, okay. Ini cooling coil. Okay. Macam ni, ini PC board. Okay, saya buka PC board lah. Kalau PC board, dia sini ada 4 skru. 1, 2, 3, 4. 4, dia sudah keluar. Dia dalam dia pak, semua macam ni sahaja lah. Okay, you tengok, dia motor, PC board, ini water pump, nah, ini dia water level valve, ini copper sensor, dia, ini fan brake, ah, itu kipas boleh tahu. Dan ini tabung air. Tabung air. Okey. Dia semua sini saja lah. Kalau ini dia biar cover. Dia cover dan dia biar filter. Okey. Dan sini. Ini sangat simple lah. Dia sini ada control port lah. Dia biar lampu. Nah, sini ada lampu, control port. Sini lah. Di sini buka. Port boleh nampak. Okey. Nampak? Nah, ini dia punya lampu. Dia pun ada wayar lah. Nah, sambung pergi PC pula. Cari, pun jangan kena air. Okay.
Oh, okay. Sekarang saya dah faham dah lah. Semua part-part yang kat sini. Sifu, ini kan qualifier dia sangat kotor. You boleh terus ajar saya servis ke? Boleh juga lah. Okay. Kalau you mau belajar macam mana servis, okay. Follow kami dan tengok next video.